cinta ini termasuk perbuatan yang bukan kehendak kita. Makan tak makan itu pilihan. Sila makan, kita makan. Tak usah makan, berhenti makan. Sila minum, kita minum. Tak usah minum, berhenti minum. Tapi cinta, kita tak boleh paksa orang. Maka kita tak boleh katakan, kamu mesti cinta. Sebab cinta bukanlah kuasa kita. Maka tak boleh kita paksa orang untuk mencintai, kerana cinta datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang lelaki yang amat cintakan seorang perempuan. Nama lelaki itu Qais. Perempuan yang dia cintakan itu bernama Laila. Lalu dia pun gila kerana ayah Laila tidak bersetuju dengan cinta mereka. Akhirnya dia tergila-gila, maka orang sebut dia Laila Majnun. Menurut kaedah bahasa Arab ini salah. Bila perempuan, maka sifatnya juga mesti mu'annas. Laila Majnunah. Laila Majnunah. Kerana Laila mu'annas, maka Majnun mesti mu'annas. Lalu mengapa kalimat itu Laila Majnun? Sebenar kalimat yang sempurna adalah Majnun bi Laila. Ada lelaki bernama Qais tergila-gila kepada Laila. Dia termasuk orang yang gila dan sihat disebabkan ayahnya membawa dia ke tepi Ka'bah, dimohonkan kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah anakku ini, maka sihatlah dia. Begitu kata Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam buku kecil berjudul Mudzakirat Asy'arawi. Manakala Asy'arawi menjelaskan tentang orang-orang yang sihat berdoa di tepi Ka'bah, di antaranya adalah Qais yang tergila-gila. Syair tentang Qais selalu dijadikan dalil hujjah dalam syair menunjukkan tentang cinta. Datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya. Alaila turidu amid dunya wa ma fi tawayaha. Bila engkau suruh pilih antara dua, pilih Laila atau pilih dunia beserta isinya. Apa jawab Qais? Engkau pilih mana, Qais? Pilih Laila atau dunia beserta isinya? Apa jawab Qais? La ghubarul ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha. Debu yang menempel di selipa Laila lebih aku suka daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di selipa Laila lebih aku cinta dan menyembuhkan luka gilaku daripada dunia beserta isinya. Maka bersyair ulama tentang ini, kalaulah cinta kepada makhluk begitu hebat dahsyatnya, apatah lagi cinta kepada Rabbul makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukti orang istiqamah, kalau cinta sudah masuk ke dalam hatinya, istiqamahlah dia, kerana yang ia cari bukan ridha manusia, tapi yang dia cari adalah ridha siapa yang dia cinta. Maka mazhab tasawuf yang tinggi adalah mazhab hub yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi Rabi'ah Al-Adawiyah ni khawasul khawas, orang yang level tinggi. Banyak cakap khawasul khawas dipakai oleh orang awam sehingga memesongkan. Datang orang bertanya kepada Rabi'ah, Rabi'ah, ya, adakah engkau benci kepada syaitan, iblis? Apa kata Rabi'ah? Hatiku sudah dipenuhi cinta sehingga tak lagi ada tempat benci. Ini cakap hanya boleh dikatakan oleh Rabi'ah. Jangan selepas ini ada orang tanya kat kita, kenapa awak tak baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim? Aku sudah sampai pada cinta hingga tak tersisa lagi benci dalam hati kepada iblis. Ini bukanlah kalimat orang awam. Ini kalimat orang khawas yang sudah sampai kepada hub mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila kita tengok ada orang beribadah tidak istiqamah, maka sebenarnya cinta dia kepada Allah tidaklah murni, tidak original, bercampur dengan yang lain. Itulah mengapa apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu memang betul-betul hub cintakan Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya duduk bersama tuan-tuan guru, saya cintakan mereka, dan bila kita cinta mesti kita ucapkan di mulut, uhibbukum fillah, aku cinta kepada engkau kerana Allah.
dan mereka pun akan membalas, ahabbakallahu fima ahbabtani, sebagaimana engkau cintakan aku kerana Allah, maka Allah pun akan balas cinta engkau. Apa makna berkasih sayang kerana Allah? Sab'atun yuzilluhum Allah, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Hari ini kita tak terasa panas padahal matahari terik. Apa sebab? Kerana ada tempat bernaung tebal, matahari tak masuk, sejuk. Nanti masa di padang mahsyar panas, ada yang tenggelam dengan peluh hingga mata kaki, ada yang tenggelam hingga ke pinggang, ada yang tenggelam hingga ke leher, tapi ada orang yang dinaungi Allah. 7 di antara yang dapat naungan itu, 1 di antara adalah ainal mutahabbu nabi jalali. Allah mencari aina, di mana al mutahabbu nabi jalali, orang-orang yang berkasih sayang kerana aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan berikan mereka naungan perlindungan. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada perlindungan, yang ada hanyalah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saya, Ustaz Qamaruz Zaman, Ustaz Azhar Idrus, kita semua termasuk orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah, ما لنا رب سواه.